Hai, ketemu lagi di review Tether. Tether yang lagi Maina pegang ini adalah Tether merek Skip Hop. Kenapa disebut Tether? Karena bagian ini daun, terus bagian ini merah kalungnya. Ini sebenarnya Tether. Ini bisa dicopot ya secara terpisah kalau yang merah ini. Nah, kenapa ini sangat menarik adalah karena ini teksturnya macem-macem banget. Jadi Maina lagi gigit-gigit itu tuh, dia seneng, ya udah biarin aja. Itu yang Maina gigit itu, teksturnya suaranya kresek-kresek. Tuh. Maina lagi seneng banget by the way mainin plastik. Jadi ini penggantinya plastik. Ini bahan boneka biasa. Kenapa saya? Ini juga. Terus ini ada ring-ring gitu yang gampang buat digenggam sama bayi. Lalu ini teksturnya kayak kain flanel gitu yang biasa anak SD pakai buat prakarya. Jadi karena teksturnya macam-macam, ini oke banget buat mengajarkan anak bayi soal perbedaan tekstur. Jadi mana tadi? Kresek-kresek ini, tekstur dan bunyi-bunyi ini. Lalu ring ini bisa dibunyi-bunyiin juga sama Maina tuh, dan gampang buat Maina angkat-angkat. Skip Hop ini kalau nggak salah, kalau baru keluar harganya sekitar hampir 400 ribu. Tuh mahal kata Maina. Ibu carinya sale aja ya. Ibu kalau nggak salah dapat harganya nggak nyampe 100 ribu, 95 kalau nggak salah sih, 95, tapi dapat mengajarkan anak tentang tekstur yang berbeda-beda dan anaknya juga suka. Gimana ibu-ibu? Tertarik kah beli Skip Hop? Maina sih suka ya. Oke. Itu aja dulu dari review Tether dan mainannya Skip Hop. Dadah.